teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Aku berjalan ke arah toilet di ujung lorong. Tinta pulpenku bocor lagi dan sampai membuat tanganku kotor. Dalam seminggu ini sudah ketiga kalinya aku harus ke toilet di jam pelajaran karena tinta pulpen bocor. Aku membuka pintu toilet, tidak ada orang. Toilet pasti sepi saat jam pelajaran. Tiba-tiba aku mendengar ada suara mendesis. Lalu aku mencium aroma bunga melati. Aku melirik jam tanganku, pukul 9. Sudah berapa kali aku ke toilet lalu mendengar suara itu dan mencium aroma bunga melati. Anehnya, itu selalu terjadi setiap pukul 9. Aku bergidik ngeri. Cepat-cepat ku bersihkan tangan dan langsung keluar dari toilet. Saat membuka pintu toilet, aku bertemu dengan petugas kebersihan sekolah. "Ada apa, Nak? Kok wajahmu terlihat ketakutan?" Dengan sedikit takut, aku menceritakan kepada petugas kebersihan. Ibu itu lalu tersenyum. "Oh, minggu lalu ibu memang mengganti parfum ruangan di toilet jadi yang bentuknya semprot. Ibu juga sudah atur supaya menyemprot jam 9 dan jam 11. Aku tersenyum kepada ibu petugas kebersihan, lalu pamit dan kembali ke kelas. Ah, ya ampun, aku lupa membuang pulpenku. Tadi aku taruh di dekat wastafel. Aku kembali lagi ke toilet. Aku membuka pintu dan melihat ibu petugas kebersihan sedang memegang pulpenku. "Ah, itu pulpenku yang bocor, Bu. Tadi aku lupa membuangnya." "Oh, ya sudah. Ini biar ibu saja yang buang." Aku tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tapi saat aku mau keluar toilet, tiba-tiba suara mendesis dan aroma bunga melati itu muncul lagi. Aku melirik jam tanganku, pukul 9 lewat 2 menit. Aku dan ibu petugas kebersihan saling berpandangan. Tadi ibu petugas kebersihan bilang pengharum ruangan ini menyemprot jam 9 dan jam 11. Berarti yang barusan itu suara dan aroma dari mana? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!